Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mensos Tri Risma hari ini tiba di posko dengan menggunakan helikopter. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi daerah yang terkena bencana banjir dan longsor, sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Evakuasi para korban dilakukan oleh tim medis juga dibantu oleh aparat TNI. Mensos sengaja datang langsung ke lokasi banjir bandang untuk memastikan kebutuhan pangan para korban terpenuhi.